pemain sepak bola putri asal Papua yang tinggal di Kabupaten Biak bernama Yudit Herlina Saga. Pemain yang kini menjadi santer di kalangan sepak bola dan namanya yang kian terkenal di mata publik. Posisinya terkenal sebagai kapten bagi tim sepak bola Timnas Putri. Ia adalah pemain yang bergabung bersama tim sepak bola nasional dan bermain di lapangan hijau sejak tahun 2005 hingga saat ini. Yudit Saga sendiri merupakan jebolan dari tim PSPS Biak Putri sejak tahun 2005. Ia juga sempat bergabung dengan tim sepak bola putri Persitoli Tolikara Papua. Bahkan ia bersama tim PSPS Biak Putri pernah merebut Piala Gubernur Papua selama 3 musim berturut-turut yakni 2006 hingga 2008. Wanita yang lahir pada tanggal 25 Juli 1983 ini kini sangat dibutuhkan timnas pasalnya ia adalah pemain perempuan yang terbaik bisa di lapangan hijau. Yudit sendiri kini bermain bukan untuk timnas saja, namun kini ia juga bermain untuk tim PON sepak bola putri hingga tahun 2020. Dan kini ia sedang berlatih keras untuk mempersiapkan pertandingan ke Thailand untuk Piala AFF pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2019. Tercatat karirnya juga pernah keluar sebagai pemain terbaik Piala Pertiwi di Palembang tahun 2017 dan saat itu klubnya juga keluar sebagai juara pertama. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya. Bye-bye!